telah dibuka hari ini daripada dindingnya Ya'juj dan Ma'juj mithla hadhihi. Digambarkan macam ini lah Nabi. Apa segitiga bermuda? Tahu segitiga bermuda? Mungkin kat situ kot. Allahu a'lam. Hakadha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Katanya wailul lil arabi min syarrin qad iqtarab. Telah dibuka hari ini daripada dindingnya Ya'juj dan Ma'juj mithla hadhihi. Digambarkan macam ini oleh Nabi. Kita tak tahu ya posisi tangan Nabi itu kalau dalam hadis ini antara ibu jari dengan jari telunjuk macam ini, tapi posisi tiga jari macam rapat kah pisah kah Allahu a'lam. Yang penting digambarkan seperti ini simbol bahwasanya zaman semakin menuju kepada penghujungnya. Yakni tanda-tanda kiamat itu sudah bermula di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah risau pada malam itu ketika beliau diberitahu bahwasanya dindingnya Ya'juj dan Ma'juj sudah pecah sebesar ini. Ya Allah, sebesar ini dah risau, dah runsing. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Ada perbezaan ulama siapa Ya'juj dan Ma'juj. Ada mengatakan Ya'juj dan Ma'juj ini manusia juga. Keturunan dari Nabi Adam. Keturunan daripada Nabi Nuh, daripada putranya yang bernama Yafith. Daripada Yafith ini ada namanya Ya'juj, ada namanya Ma'juj. Daripada dua nama ini turun-temurun. Turun-temurunnya daripada dua nama ini semua dinamakan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi bila sebut Ya'juj dan Ma'juj bukan merujuk kepada dua orang, tetapi merujuk kepada dua orang dan keturunan daripada dua orang ini yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Pendapat yang pertama mengatakan Ya'juj dan Ma'juj bahagian daripada manusia. Pendapat yang kedua mengatakan bukan. Namun yang pendapat yang banyak yang digunakan adalah dia adalah bagian daripada manusia. Katanya dia hidup di satu tempat yang menjadi penghalang kepada mereka ada dua gunung. Laluan di antara dua gunung ini menjadi laluan mereka untuk keluar daripada wilayah mereka. Laluan utama masuk ke wilayah mereka, pintu masuk di antara dua gunung yang sebelum dibangun dinding lah oleh Dzulqarnain. Sehingga di musim-musim tertentu mereka akan keluar daripada tempat persembunyian mereka. Mereka itu bersembunyi di bawah tanah. Jadi rumah mereka di bawah tanah. Sama juga dengan Dajjal. Kita diberitakan Dajjal memang sudah ada. Nabi dah beritahu. Dajjal ada. Tak bolehkah zoom sikit dengan berapa banyak orang pakar nak berceritakan tentang hal yang tak dapat dikesan dengan apa yang berlaku di segitiga bermuda. Baru satu tempat, mungkin kat situ kot. Allahu a'lam. Kita tak peduli di mana Ya'juj dan Ma'juj, di mana Dajjal. Yang penting kita beriman apa Nabi sampaikan. Bila tiba waktunya untuk keluar, dia akan keluar. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, Allah berfirman dalam Al-Quran, wahum min kulli hadabin yansilun. Yakni mereka ini keluar, Ya'juj dan Ma'juj, daripada hadab. Hadab ini daripada bawah tanah. Yansilun. Yansilun. Tahu kalau semut itu keluar sekali serentak, yang satu naik daripada yang lain, macam tu mereka akan keluar. Jangan tanya berapa jumlahnya Ya'juj dan Ma'juj. Luar biasa, itu ada satu telaga namanya Telaga Tabariyah dekat Irak. Ya'juj dan Ma'juj akan lalu di situ dengan berbaris. Setiap satu akan minum daripada air tersebut.
yang depan dah minum, sampai yang last sekali air itu dah habis. Ayah kata yang belakang, dulu sini ada air lah. Memanglah awak punya brother depan itu dah minum. Habis. La pokok, wala makanan, wala apa. Apa saja depan mata akan dihabiskan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Allah memberitahukan kepada Nabi Isa. Nabi Isa sudah ada waktu itu ya. Sudah berlawan dengan siapa? Dengan Dajjal. Allah beritahukan kau tak akan mampu berhadapan dengan mereka. Maka pada ketika itu yang menjadi asbab keselamatan kaum muslimin, mereka yang menjauh, beruzlah dengan kambing dan binatang ternak yang boleh dijadikan sumber pemakanan, yang bersembunyi di belakang benteng-benteng, masuk rumah-rumah, yang selamat-selamat, yang tak selamat kena dengan Ya'juj dan Ma'juj, sehingga Ya'juj dan Ma'juj merasa dirinya sudah berkuasa. Khalas, semua manusia yang ada pada waktu itu selain Ya'juj dan Ma'juj, mereka sudah sembunyi, menjauhkan diri daripada Ya'juj dan Ma'juj dan tidak mampu berlawan dengan mereka. Kata Ya'juj dan Ma'juj, kita dah menang dah, penduduk bumi dah kalah. Sisa daripada penduduk langit kita belum perangi. Kita lawan penduduk langit. Subhanallah, mereka gunakan macam tombak atau panah dilempar ke atas. Kelajuan yang luar biasa. Itu panah dan tombak yang dilemparkan ke atas patah balik dalam keadaan berwarna merah pada penghujungnya. Allah duga macam itu. Kata Ya'juj dan Ma'juj, kita dah kalahkan penduduk langit pun. Tak cukup penduduk bumi, dia nak lawan penduduk langit, dia nak lawan juga. Falhasil, fitnah akhir zaman. Apa yang menyelamatkan manusia pada waktu itu berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj? Doa. Ya Allah, Nabi Isa melawan kepada Ya'juj dan Ma'juj bukan dengan senjata, dengan doa. Dia berdoa kepada Allah, Allah hantarkan makhluk kecil macam ulat. Dia masuk dalam lehernya, Ya'juj dan Ma'juj. Bukan pengsan tapi mati semua Ya'juj dan Ma'juj sehingga bumi ini berbau busuk dengan bangkai mereka. Siapa nak kuburkan dengan sebanyak itu? Kalau kita pernah tengok bagaimana mangsa tsunami dengan begitu ramainya dan macam mana orang berusaha nak menguburkan, berapa masa yang diperlukan, itu baru berapa ratus ribu yang terkorban. Ya'juj dan Ma'juj jangan tanya berapa juta. Dahsyat luar biasa, sehingga Allah hantarkan hujan dan membawa bangkai itu daripada atas muka bumi, dan sehingga bumi ini kembali subur. Falhasil, yang diceritakan dalam hadis ini adalah berkenaan dengan fitnahnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, saya sudah explain siapa Ya'juj, siapa Ma'juj, dan apa yang berlaku kepada mereka.